Selamat datang sobat semua. Oke, kita langsung saja ke WhatsApp-nya. Di sini kita akan membahas cara mengatasi WA yang tidak ada notifikasi ya. Buat kamu yang mengalami ini, caranya mudah saja. Kita langsung saja ke ini ya, ke pengaturan. Kemudian Anda langsung scroll ke bawah, kemudian pilih ini ya, aplikasi dan izin. Lalu pilih pengelola aplikasi. Kemudian pilih WhatsApp-nya. WhatsApp itu biasanya di bawah. Nah ini ya, oke, kita klik. Nah ini dia datanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe-nya untuk mendukung perkembangan channel ini dan Anda tidak ketinggalan video-video up to date selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah kemudian ini ya, pilih yang notifikasi. Nah, lalu izin notifikasinya ini kan off ya, makanya dia tidak ada. Sekarang Anda cukup geser ke kanan, lalu dia aktif semua ya. Nah, coba kita back, lalu kita chat apakah sudah keluar notifikasinya atau belum. Nah, itu yang WA yang kita setting yang ini ya. Nah, ini kita chat dulu apakah sudah keluar notifikasinya. Misalnya kita ketikkan aja P ya. Nah, ini. Nah ini ya, sudah langsung keluar ya, di atas layar sama di bagian depan. Nah ini ya, di bagian depan juga keluar. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih.